Apa lu? Sini, sini. Nih, gua tahan lagi. Lu gak akan gua ngasih mu. Wah, anjir, kena dong bangke. Mau gua bikin perfect padahal. Oke, kalau gitu. Yuk, sini sayang. Ini masih plus ultra gua nih. Dang! Wah, anjir, gak kerasa dong. Hey guys, it's Rudy Lemoneran. Welcome back to My Hero Academia, seri spesial di channel gua. Aduh, sumpah. Ingat anjir tadi habis lari. Oke, okay, guys, jadi kita bakal jalanin lagi ceritanya yang kemarin itu terakhir gitu. Kita beresin di ini ya, di karakter cowok sama ceweknya. Gua pakai Kaminari sama pakai si Uraraka. Nah, sekarang kita bakal masuk ke storyline berikutnya, teman-teman. Gak tau kenapa ya, ternyata fans Boku no Hero banyak juga di channel gue, sama mirip lah, mirip sama Naruto gue lah. Sambil kita ada series arc, sambil kita ada series fighting juga. Channel gue tuh harus jalan dua gitu langsung. Oke, start of training camp. Nah, jadi mereka ini pergi latihan kan, teman-teman ketemu sama yang kucing-kucing ini loh. Dia, si Deku ketemu bocah namanya Kota Izumi. Dia gak percaya sama pahlawan gitu ya. Oh, dan dia ketemu penjahat guys, si Musklar ini ya kalau nggak salah, yang namanya Ototin itu. Nah ini nih, di sini Deku lagi keren-keren ini. Oke, okay. Okay, sekarang kita bakal pakai Deku buat lawan Musklar guys. Di sini kita bakal lawan asosiasi penjahat ini jatuhnya. Anime Boku no Hero ini tuh mirip sama ini teman-teman, nama One Punch Man. Cuman kayak One Punch Man itu di beberapa tahun setelah Boku no Hero, sebenernya itu Boku no Hero gitu loh. Gue ada teori gitu sih, kayak when the villains of the training game, kota was up in the secret base. Oke, okay. Ini orang kenapa matanya kayak berlian gitu ya? Tuh, ada batu gitu. Kalau gak salah gara-gara ditembak sama bokap-bokapnya si itu deh. Dia tuh yang kebunuh ini tuh. Anjir, kalem dong bos. Anjir, gue dimaster dong. Anjir, kuat juga nih orang, gila. Lah, oh ada ring out di sini, ngomong anjir. Nggak lihat gue. Kurang ajar, mana gue tahu di sini ada ring out. Dia belum ngeluarin perknya loh guys. Asli, dia belum ngeluarin perknya. Ayo. Eh, kenapa gue tiap main di awal game kalah mulu ya ini ya, akhir-akhir ini ya? Kalian kocok gini gara-gara ring out. Oke, sini Musklar. Tuh. Anjir. Ini bos. Wah, dia power lebih kuat guys. Oh itu tuh, perknya baru nyala dia tuh. Kayaknya ngecas gitu deh perknya dia. Oh kena lu. Oh iya, mereka mau ngambil si ini ga si siapa? Bakugo. Sini. Pernah gua tampar kan muka lu anjir. Sini nih, gua jentik lu. Wajib jangan kena dong. Kena lu. Kena lagi lu. Mampus lu Muskler. Cemas tuh sama Deku aja. Belum gua kasih 100% aja tuh. Di sini tangannya Deku hancur banget guys. Gara-gara ngejagain si siapa yang bocah-bocah tadi tuh. Oke, next. Kemarin gua baca ternyata ada fansnya Dabi juga ya di bawah. Oke, next. Masih pakai Deku guys kita di chapter 23. Oh kan papa mama isi so they were killed. Dia pembunuhnya. Oh iya, mata itu bisa dibuka guys kalau gak salah tuh. Awaken mode ya dia kayaknya. Tuh kan, beda anjir matanya. Let's go!
Sebelum gua mau gua 100% enggak lu? Ini si oh si Musler. Casnya ada 3 guys sekarang. Nah, lu untung aja. Lu enggak usah pengen kesan pengen apa. Saya tidak mau jatuh ke sana lagi, Pak. Pak, saya tidak mau jatuh ke sana, Pak. Oh, kena lu. Anjir, gue di counter balik, guys. Oh my god. Dua loh, gitu ya. Kena gak nih? Waduh, kena lagi, anjir. Wah, gembel sakit. Wah, anjir, masih ada, guys. Sakit banget, nyet. Anjir, cuma keren banget tuh, dalam banget. Ultinya dalam banget. Masa gua kalah sih? Wah, gokil, sakit banget ultinya, anjir. Gua tembus sih tadi ultinya. Oke. Ada perlawanan musuhnya. Nah, anjir, sakit banget sih muskular, anjir. Asli dah. Powernya kuat banget, guys. Asli dah. Cuman. Gak bisa ini. Gak bisa nih gue dikalahin gini nih. Nih, mau makan tuh. Gua tau, gua komboin gini guys. Ntar kena dulu, kena ar. Ini kan dia lagi ngapung nih, ke belakang nih, gak akan gua kasih nih. Makin jauh aja lu sono. Iya gak kena anjir. Kena lu. Sebat ini si gembel. Kenal lu. Sini, kita pulus ultra guys. Ha! Depan muka kau muskular. Wah anjir gak kena. Kenal lu. Mampus lu. Mau gua pulus ultra kan ya kan. Si Deku serangannya gak variatif anjir, gampang kebaca. Cuman sakit sih. Nah, Deku kamu harus belajar lagi ya sampai bisa 100% nanti. Lampauin tuh All Might. Tapi kalau 100%-nya Deku itu jatuhnya lebih kuat dari pukulan biasanya All Might ya sih? Karena kan itu enggak stack tuh kan dari generasi 1 2 3 4 5. Deku tuh yang ke-6 apa yang ke-7 gua lupa. Berarti kekuatannya Deku dicampur kekuatan mereka yang sebelumnya dong. Berarti si Deku bakal lebih kuat dari All Might nanti. Iya enggak sih? Kalau masalah buat hitungan persenannya kan kayak gitu jatuhnya. Berarti enggak 100% itu jatuhnya tuh. Lebih 100% dari All Might itu. Oke, ini kita anjir, kita disuruh nenangin si udah ini kita, Pak. Oke, kita lawan Dabi ini. Kita suruh tenangin si Dark Shadow anjir. Jangan bilang bayangannya segede Bagong. Maskira o nantoka shirisuke. Kota-kun o Aizawa sen. Tochuu de Shoshi-kun to bokura o sotta. Oh, kan ini dia enggak kontrol banget, guys. Si Tokoyami enggak kontrol banget nih. Tuhan, oh, anjrit ini sampai gua ngelawannya Dark Shadow-nya kayak begini serem dah. Wah, bener dong. Kayak begitu jadi bentukannya. Wah, jago ini. Susah ini, guys. Fix anjir. Tokoyami, tenang Tokoyami. Anjir, gua ngalahin gimana ya kalau gini? Belakangnya cepet banget, Nyet. Wah! Tokoyami tenang Tokoyami. Aduh gak kena lagi bangke. Aduh. Tuh gua tahu kalau gelap kekuatan dia makin gak bisa dikendaliin katanya. Tapi gak kesangka seliari ini. Asli yang ini susah nih pasti nih. Anjir. Gua dong yang kena guys. Deku, tahan Deku. Dapet lu anjir, gua grab lu. Bang!
gak kena guys. Wah tembus dong. Sini 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 gini guys. Mas ultra dong please. Wah anjir itu tipis banget. Kenceng banget sih dia gerakannya. Mati nih gue. Gak aman. Aman. Duh. Untung gak kena. Bodoh amat gue pakai cara pengecut aja. Si gila dia gerakannya kenceng banget. Bang. Mampus lu anjir, untung gak kena gue tuh. Mampus anjir. Disentil akhirnya sampai jari gue hilang. Si Deku serangannya gak variatif banget. Kenapa gue bilang serangannya gak variatif guys? Karena Deku di sini belum menguasai full calling yang ke kaki. Dia kan jatuhnya shot kan itu. Nanti ada kita bakal nganlock Deku yang bisa pakai kaki. Nah di situ dia serangannya mulai variatif. Di sini kan dia cuma mukul nyentil gitu dong. Kalau nggak salah beres libur musim panas ini deh baru dia dapat berapa lagi. Oke. Untung gue pernah pakai eraser head sebelumnya nih. Oke, sekarang kita ngelawan Dabi guys. Temen gue jago banget pakai Dabi nih. Untung lu bukan Dante. Kalian setuju gak kalau misalnya gue ajak Dante ke sini? Kita duel guys. Ada temen gue, dia jago main Boku no Hero nya. Selesai. Ini gue bisa nge-silence dia nih guys. Aduh gak kenal lagi. Anjir dibakar dong. Kenal. Ntar gue lupa ini cara nge-silence nya gimana ya. Oh bener kok. Ya kepencet restart. Upi tolol anjir. Goblok. Ya kena gak tuh gua. Nah ini nih gua malas nih. Api birunya tuh kayak nge-debuff gitu loh guys. Lu belum pernah gua hapus ya jurus lu ya. Duh. Kenapa masuk mulu sih nih orang. Si Dabi ini tuh depnya gede juga guys. Lu gak kasih jago temen gua lu pake Dabi nya lu. Masa gua hapus kan? Harusnya tuh kalo digituin tuh kehapus guys. Dapet dong please. Set. Bus Ultra. Yes. Zaku wa hikkondete kure. SSS dong gua triple S. Tapi ini Dabi nya goblok sih anjir, dia gak bisa nandain Dabi apa gimana deh. Oh ini clone doang. Oh dikiranya kekuatannya si Dabi clone anjir, padahal api beneran. Ada yang clonein dia kan padahal. Okay. Next, kita bakal masuk lawan. Oh, sini guys. Akhirnya pakai Todoroki lagi gue buat tenangin si ini, si Dark Shadow. Oke nih, lihat ya. Gue kasih triple S lagi, guys. Tokuyami-kun wa osae kirenai bokura. Kada Tokuyami wa Tokuyami recommended. Kachan to Tokuyami-kun. Sekarang Kachan sama si Soto Todoroki. Oke, tenangin. Kacan, lu duluan, Chan. Oh, gua duluan. Diam lu. Masa mau gua bikin perfect, anjir? Hah? Mau gua bikin perfect. Mau gua bikin perfect, lu. Hah? Nih, tangkap gua kalau bisa, anjir. Tuh. Nah, kan? Mau apa lu gua tanya? Ih, diam ah, kasih hapus lu. Dapet lu, gak akan bisa lu mukul gua. Sini, Shinkage, Tokoyami. Atan, duluan. Musuh banget ini tuh, si bocah.
No, gua gak akan kasih lu mukul gua. Gak akan lu gua kasih mukul. Gak akan gua kasih pukul. Tuh, shield gua tuh. Apa lu? Sini. Nih, gua tahan lagi. Lu gak akan gua ngasih mukul. Wajit, kena dong bangke. Mau gua bikin perfect padahal. Oke, kalau gitu. Yuk, sini sayang. Ini masih plus ultra gua nih. Dang! Wajit, gak kerasa dong. Gue masih bisa nge-slide door. Gak ada yang bisa ngalahin Todoroki 2 dibilangin tuh. Kitai ni kotaeru ka. GG banget anjir emang. Anda bonusnya B dong anjir. Gue tadi pakai situ S. Amazing. Padahal nguranginnya cuma sedikit banget loh. Temeto. Beres. Tokoyami udah beres. Tokoyami udah oke kan. Todoroki kun to gouryu dekita. Boku wa souki ni mototta. Soshite. Yellow explosive nipets and the fulfilled relationship. Oke. Oke, sekarang kita lawan si cewek psikopat ya. Ini kayaknya gue bakal gue jalanin sampai episode 9 ya guys. Kemarin kita udah pakai Uraraka, pakai kodok aja kali hari ini ya. Ini orang, dia bisa ngambil darah orang tuh buat berubah jadi. Nih, ini kalau nggak salah darahnya Uraraka diambil ya guys. Jadi dia bisa berubah jadi Uraraka nanti bentukannya. Makanya dia ngumpulin darah banyak banget kan itu. Oke, Asui. Asui kombonya apa aja? Oke, gampang. Banyak merahnya tapi Asui ya. Agility sini si Asui. Loncatnya tinggi banget anjir. Coba lihat guys. Tuh loncatnya tinggi banget. Beneran kodok. Halo. Asli loncatnya tinggi banget, parah. Lebih tinggi dari Gran Torino malah nih berani gue bilang. Aduh, tapi takutnya kesakitan si Miko aja. Ini lo girl power nih. Aduh. Banyak gerakan lidahnya deh ini si. Oh, mampus lu. Anjrit. Wah, kenapa nih gua? Duh, dia ngisep darah gua lagi. Oke, aman. Kena lu, mampus. Plus ultra please. Anjir, damage-nya kecil banget ya ini skill satunya. Lu udah kena ininya si Uraraka tadi. Mampus, udah tabok lu kan. Tabok pakai lidah tuh. Ya si Asui jatuhnya jago sih guys di anak-anak. Salah satu cewek yang berbakat. Duh, bonusnya dong anjir. Mau yang bagaimana sih lu? Uraraka katanya. Ini darahnya si Uraraka udah keambil tapi guys, ingat gua. Oke, ini ada ceritanya. Katchan wo koei shite sen kono hijouji. Daremo. Oh, spesial alat Our Guard Dawn. Oh, mereka berhasil nyulik Katana sama Tokoyami. Ini orang gak jelas bego asli deh, gue kira kuat banget kan tadinya. Tuhnya B aja anjir. Dia bisa ngecilin orang kalau gak salah. Oh, si Uraraka Asuikir Soju Todoroki F. Oh, mereka cabut ngejar si itu. Jangan-jangan gue ngelawan yang magician ini lagi. Gak mungkin sih, tapi dia kayaknya gak punya kekuatan buat combat deh.
Anjir, telah nomu dong gue. Ini Todoroki ngelawan si cewek yang tadi. Oke, ini kayaknya bakal jadi episode berikutnya aja teman-teman. Mungkin sampai sini dulu aja videonya nih. Kalau kalian masih pengen My Hero Academia ini dilanjut, jangan lupa di tombol like, share, and subscribe-nya. And I will see you in the next video. Bye-bye.